Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan. Esai Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin, Fellow Penyelidikanan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Bangi Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak berkobar lagi pasal tanah adat. Pasal banyak bona yang menanyo dan banyak bona-bona yang terelok berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Tanah adat ini tuan-tuan dan puan-puan adalah pesakut tinggi. Tidak boleh dijual beli walau macam mana keadaan sekalipun. Ya, jangan dibuat-buat untuk dijual, ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dalam adat ada berkobar, ya kalau rumah tu tinggi tak dapat nak dibotukan, tak ada duit, tu boleh diketiakan. Dan kemudian anak dara tak kahwin dan kemudian ada kematian, barulah boleh diketiakan. Macam mana tanah adat tu nak dibuat, tapi tak boleh juga dijual. Takkanlah anak-anak buah yang corah-corah hai tak boleh nak menolong tuan-tuan dan puan-puan. Tanah adat ni tuan-tuan dan puan-puan, ada yang menanyo kek se. Yang menanyo tu laki-laki. Boleh jual ataupun tidak? Tak boleh dijual. Ada pula tuan-tuan dan puan-puan dah ditukar ke taraf tanah pertanian, lalulah dijual. Tanah adat tetap tanah adat. Walau macam mana keadaan sekalipun, sebab dah diikrarkan, dah bersumpah daripada nenek moyang dulu tuan-tuan dan puan-puan. Tanah itu adalah tanah hak bersama suku tersebut, parut tersebut. Ketika muka dulu bila datang ke Negeri Sembilan, berbincang dengan orang-orang asal, ya, ke Sinun, ke situ, ke situ ha, maknoi sama-sama. Itu yang dikobarkan hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicocah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada penyakit sekarang ni. Tanah adat, katolah ada seka. Lepas itu anak perempuan, adik-beradik perempuan ada dua orang. Nak dibagi dua. Nak diukur eh. Jadi kalau dah diukur ni tuan-tuan dan puan-puan, dia dah pergi kepada konsep individu. Bukan konsep ya, musyawarah. Bukan konsep kumpulan. Bukan konsep porot. Bukan konsep suku. Kalau orang tua-tua dulu tuan-tuan dan puan diumpuk eh, yang nya sebelah baru, yang nya sebelah darik. Jadi kalau dah diukur, dah diumpukkan secara ukur, besok ada anak lagi tuan-tuan dan puan, nak diukur lagi, nak dipocah lagi, akhirnya tuan-tuan dan puan, tanah adat itu akan pupih. Tanah adat itu tetap seperti itu, cuma diumpukkan, diletakkan dia. Kau buat rumah belah darik, kau buat rumah sebelah baru, tetapi sama-sama makan, sama-sama pakai tuan-tuan dan puan. Yang terlibat dalam suku tu, kalau nak cacakkan rumah, nak cacakkan pundung di mana-mana sudut tanah adat tersebut, boleh tuan-tuan dan puan-puan. Tapi atas dasar pakat, atas dasar musyawarah, atas dasar kerjasama. Sebab semuanya itu adalah hak pakai sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila hari ini dah timbul konsep individu, berumpuk-umpuk untuk kepentingan sendiri, itu yang jadi kepada tanah adat. Tanah adat tinggal, tanah rumah adat tak dipedulikan. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanah adat ni dah pupui, rumah pesako dah pupui, kampung dah tak ada lagi, maka adat pun akan sama pupui. Di mana adat tu nak togak? Di mana adat tu nak dijalankan tuan-tuan dan puan? Kalau ada ompek adik-beradik perempuan, ompek-ompek diletakkan dalam tu. Jadi kalau diletakkan, sentiasa diletakkan dalam tu,
dia akan sentiasa selamat sampai bila-bila. Tapi kalau dah dipocah-pocah-pocah-pocah, dia dah pergi kepada konsep moden, konsep pentingkan kelompok, konsep pentingkan diri sendiri. Ini masalah, tuan-tuan dan puan. Jadi, tuan-tuan dan puan, kena ingat, tanah adat ini mesti dijaga dengan baik. Saya selalu berkhabar, jojak waris atas pesako. Jojak pesako atas roto pesako. Roto pesako ada tanda rupa. Kalau ada lah anak-anak dalam suku tu yang corah, yang boleh jadi lembaga, yang boleh jadi bapak, orang akan bertanya mana telapak. Jadi apabila adik-beradik ada dua orang, diberi pada yang sulung, yang nombor dua, anak-anak mana telapak? Ini yang kita kena fikir konsep ni, tuan-tuan dan puan-puan. Tanah adat tak boleh diukur, ya, tak boleh nak dibuat cara-cara pembahagian moden hari ini. Dia tetap seperti itu. Jadi harmoni itu penting. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, hati gajah sama dilapak, hati tungau sama dicocah. Tuan-tuan dan puan-puan, jago tanah adat ni, tuan-tuan dan puan. Kalau tanah adat itu diambil ya untuk pembangunan oleh pihak kerajaan, kono ganti. Hari ini cakap nak ganti tapi tak diganti. Kalau diambil untuk nak buat tahfiz pun kono ganti. Kalau tak ganti, itu yang sebab tanah adat sekarang dah ciput tinggal, dah tinggal sikit. Jadi mano adat kita tu nak berkembang? Mano adat kita tu nak bertunjang, tuan-tuan dan puan-puan? Jangan lupa like, share dan subscribe Raja Terumbu Official. Bye-bye.